Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel YouTube gue, Detsetsukage. Dan di video kali ini gue bakalan mainin Faramis ya. Sekaligus gue bakalan nge-review skinnya ya. Dan ini skin baru Faramis. Ya kalian tahu sendiri ya lah ya. Akhirnya si Faramis ini mendapatkan skin ya guys ya. Dan sekalinya dikasih skin ini lumayan loh. Untuk dari tampilan skinnya ini udah good looking banget ya Faramis ya. Aduh itu Laylanya kenapa lagi mabok genjer kah? Oke, jadi di sini gue bakal mainin Faramis dan gue usahain gue bakal menangin game ini ya. Oke, wih skill satunya guys, kalian lihat gak guys? Keren banget nih guys ya, skill satunya aja kayak gitu loh. Wah warnanya sih bagus banget ya. Nah ini kalau recall kayak gini ya guys ya, mantep ya guys ya. Nah itu skill duanya ya, tuh. Wih skill satunya cakep sih sumpah tuh. Wih kita ngekill Alucard guys, mantep ya. Bahkan efek bayangan tangannya pun kerasa kental banget ya. Wah ini keren banget sih Faramis guys. Nih user Faramis pasti full senyum ya. Asli sih ini bener-bener ya guys ya, keren banget ya sekalinya dikasih skin. Wah apakah kalau Faramis kolektor dibikinin pasti efeknya bakal lebih mewah dan istimewa banget guys, ataukah lebih-lebih dari kata istimewa. Ini belum kolektor aja udah menurut gue udah oke sih ya, keren sih. Kayaknya sih kalau ada kolektornya mantep gaming ya guys ya. Oke dikit lagi skill ultinya kebuka ya, level 4 dan skill ulti kebuka. Kita akan lihat efek ultinya seperti apa. Nah di sini terjadi war guys, kalem aja ya. Aduh jauh headnya kasihan banget ya. Nah kayak gitu ya. Ingat kalau pakai Faramis itu kalian harus bisa cari momen ya. Kalau enggak bakalan bahaya guys. Nah di sini kita majuin aja santai. Nah pas banget ada link. Nice kita ngekill lagi kan. Kita ngekill Alucard guys ya. Nah gitu guys. Widih efek ultinya guys. Warna-warna biru-biru gitu ya. Cakep ya biru mudanya. Wih keren banget sih. Ya lumayan lah guys ya untuk skin terbaru ini ya. Recall-recall dulu gak sih? Anjas kelas. Wih sepertinya alfanya lagi pengen ini guys. Ngincer Pokemon ya. Coba kita dapetin gak? Ah duh dapet guys. Mantep ya. Kesel dia, apanya kesel guys. Oke di sini kita bakal mundur dulu ya, kita pancing nggak apa-apa, pasti kita bakal kalah tapi kita dapat dia juga ya, gitu caranya guys. Itu salah satu trik ya guys ya, lumayan guys kita dapat kill dapat Pokemon ya. Nah kalau di sini link udah masuk kita langsung ikut masuk aja guys, dan di sini kita akan langsung open ulti ya. Nah di sini kita bisa melindungi tim kita dari serangan-serangan musuh ya. Nah kayak gitu guys, kita bisa ini guys bikin linknya jadi bisa ngekill ya. Nice gitu guys, triple kill kan. Nah gitu guys cara main rumor ya, apalagi cara main Faramis dengan baik dan benar. Oke okay? Waduh bahaya banget nih guys, apakah akan ke comeback kita guys? Wah parah sih kalau ke comeback sih. Nah di sini kalau bisa kita serang lordnya dulu. Aduh ini nggak ada yang mau bantuin lord sih, parah banget. Ah untung nggak jebol turret ya. Nah kayak gini guys kita tarik dapat ya. Nice kayak gitu ya guys ya, langsung aja Sunnya kita kejar guys. Nice dapat gue ya. Oke mantep guys, kayak gitu ya trik cara main Faramis guys. Waduh di sini kita terjadi war lagi guys, langsung aja ya masukin ya. Oke kalem guys, kalem guys. Kena loh, nice mantap. Kejar tuh Valentinanya tuh, dapat gak sih? Kayaknya sih dapat ya. Kita balik dulu guys, bentar guys. Ah nggak dapet ya Valentinanya. Nah ini kayak dapet Sun nih. Ah jauh banget lagi. Ya kejebak gua. Wah rame banget cok. Buset rame banget guys. Aduh salah ini ya, salah strategi guys. Waduh rame banget lagi, tinggal Jovet doang lagi. Ah kena. Yah turun lagi gua. Bahaya guys. Ah duh kan turun lagi kan. Ya ampun Jauhetnya cuek banget cok. Wah ini sih kalau nggak kompak bisa ke comeback ya. Wih GG cowoknya dapet guys. Kelas ya cowoknya ya. Wah kok cowoknya ketawa guys, awok gitu guys, leka-leka gitu guys. Nice kita dapet ya. Wih kata Sun permainannya sangat baik. Nah di sini kita harus ini guys, harus berhati-hati ya, kalau nggak bahaya guys. Ini kesempatan soalnya kita dapat lord loh guys. Aduh dikeroyok gua, bahaya. Wih untung ada link, thank you banget ya, baru bilang berhati-hati ya. Oke kalem kalem ya, kayaknya lordnya lepas guys.
ditahan alu guys, Alucard ya. Ya ampun si Jawhead itu nggak jelas guys, si Jawhead itu ya. Kalian, aduh, kalian kalau main fighter ataupun Jawhead gitu, yang bener ya guys ya. Kalau nggak bener ya gitu guys, bahaya ya, malah merugikan tim guys. Nah kita pancing mereka masuk dulu guys. Ntar kalau mereka masuk langsung ya guys ya. Nah kan bener kan, masuk mereka untung, Immortal udah jadi guys. Pas banget ya, spell gue juga ada guys. Nice, mengeliminasi sealingnya. Oke kita, ih kelas cowoknya coy. Nah ketahuan juga nih apanya. Ya mau ngapain apa sih, ya elah, nekat banget. Recall dulu ya guys ya. Ah ini mah bisa guys, udah end lah. End mid ya, selagi udah ada kesempatan sih udah end mid aja guys. Menang kita ya. Gitu cara main ya guys ya. Ah, nice kelas ya. Tinggal Alucard doang guys. Set. Ya nggak dapet kita nggak apa-apa lah ya. Wipe out gak tuh. Kelas. Nice, linknya kasih jempol guys. Ini udah kesempatan banget sih. Nah ini kita jangan banyak ya. Harus hancurin turret guys pokoknya guys. Oke dapet nih Beatrix nih. Dapet nih. Gitu guys, kelas. Pas banget ya. Akhirnya menang guys, GG Gaming gak? Mantap ya. Dan kita victory guys. Dan ini build yang gue pake ya, Faramisnya ya.